Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Mem Ari dalam CB hari ini. Yuk simak video berikut ini. Ya anak-anak, kerjakan latihan semuanya sendiri ya. Boleh lihat catatan tapi tidak boleh kerjasama dengan teman. Oke? Ya, silakan kerjakan. Apa? Setelah menonton video tadi, apa pendapat kalian? Apakah perbuatan mereka dibenarkan? Apa yang ibu guru sampaikan tadi waktu memberikan latihan? Pasti beragam jawaban kalian. Perbuatan dua anak yang meminta jawaban kepada temannya itu tidak baik. Ibu guru tadi bilang, mengerjakan harus sendiri-sendiri dan tidak boleh kerjasama. Dua anak tadi sudah melanggar aturan. Meminta jawaban teman itu sama dengan mencontek. Apabila teman yang dimintai contekan memberikan jawaban, berarti teman tersebut juga salah. Nak, tolong menolonglah dalam kebaikan dan hindari tolong menolong dalam kejahatan atau perbuatan tercela. Mencontek itu bentuk perbuatan tercela. Mereka belum berusaha untuk mengisi sendiri. Mereka ingin mencari jalan pintas, jalan cepat tapi salah caranya. Manusia diberi kecerdasan, seharusnya kita maksimalkan karunia itu. Lawan rasa malas. Kalian harus punya percaya diri kalau kalian mampu berusaha seperti orang hebat lainnya. Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Untuk menjadi sukses itu butuh perjuangan loh. Semangat belajar anak-anak. Semoga kalian menjadi orang-orang hebat di masa depan. See you next time.